Oke, tapi bagaimana dengan deal-deal politik begitu yang dibicarakan misalnya di pertemuan Hambalang kemarin? Misalnya apa yang diminta Demokrat? Karena setelah hengkang dari Koalisi Perubahan, dengan bergabung ke koalisi ini pastinya juga ada misi yang ingin dilakukan begitu oleh Partai Demokrat ini. Yang kita tahu bersama sebenarnya adalah mengusung AHY sebagai bacawapres. Misi dari Partai Demokrat itu sama dengan misi dari kami di anggota koalisi, yaitu pertama untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden di Pilpres. Terus yang kedua, ingin membangun Indonesia baru yang lebih adil, lebih maju, lebih demokratis dalam kerangka untuk melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi yang sekarang ini dalam kerangka apa? Untuk lebih mengedepankan, mempercepat, mengeskalasi sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Apabila seandainya Partai Demokrat juga mengajukan Mas AHY, itu adalah sesuatu yang wajar karena anggota koalisi ini duduk sama tinggi, berdiri sama rendah, dan masing-masing juga punya aspirasi yang sama. Tentunya nanti akan diputuskan dengan cara kekeluargaan oleh Pak Prabowo bersama dengan anggota. PAN meyakini bahwa ini akan happy ending dan segala keputusan yang terbaik nantilah yang menjadi nilai objektifikasi dalam kerangka pemenuhan target pemenangan pemilu di Pilpres nantinya. Publik akan menunggu sebelum pintu KPU dibuka tanggal 10 Oktober, nanti akan ada pasangan Pak Prabowo yang punya potensi besar untuk dapat memenangkan di Pilpres 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.